Moin lo itu. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal ke mana guys? Ke Posda. Ya, dan kita lagi-lagi ditemani teman-teman kita dari Berlin namanya. Tasya. Anggi. Hai. Jadi kita sekarang ada di mana nih? Kita tadi di klinik terbuka. Kita tadi naik apa ke sini? Tadi kita naik RE kan, sampai ke 1C. Terus habis dari 1C kita naik bus. Naik bis, kayak bis apa? 316. Arah klinik terbuka. Okay. Jadi memang ini last station. Terus kita turun di sini. Sekarang kita akannya kemana? Arahnya ngarah ke arah Posdam. Jadi kita jalan terus gitu. Okay. Jalan, menyusuri jalan sampai ke Posdam. Katanya banyak banget yang bisa dilihat di jalan ini. Okay, yaudah kita lihat sekitar sini ada apa yuk. Let's go! Di sini ada uninya? Iya. Ada. Uni Posdam gitu. Iya. Ada kok banyak orang Indo juga yang uni di sini. Iya. Kita di? Kaya datang. Kita di mana nih? Mana nih? Brooker, ya? Oh ini. Kita sini. Tuh kita belum ngeliatin banyak sih ini, benar sih ada benar-benar. Iya sih. Kesini. Kita kemana? Kita kesini atau kesini? Nah iya tuh. Ya kayaknya kalau mau kan kesini. Ini tuh kayaknya pemandangannya kayak ini juga kalau kesini. Pun, ini perlu nggak ya? Oh, lumayan yang ini seru-seru sih. Yang kesini lebih seru ya? Atau ini nggak? Ah, tapi ini nggak usah. Atau bagus tapi juga ini. Gini tak, kan sini set, gini kan, set gini, iya, kita gini baru ke bawah. Ini tandanya ini apa ya? Masuk ya dari situ kan. Bisa jadi sih. Ya udah lah, gitu udah kesini, kita balik dulu kesini terus kesini gitu ya. Bisa. Ya. Lu di foto gak nih? Iya, foto lah. Ini kita di mana nih? Kita lagi di Sicilian Slots. Sicilian Hof. Tempatnya bagus banget ya. Iya, berasa kayak di Slots gitu, kerajaan. Bahkan tamannya kayak dibentuk. Pohonnya dibentuk-bentuk. Ini lucu banget. Ya kita lihat kita ke sini yuk, guys. Oh kalau mau ya udah urus. Sini turun ke sini nih. Langsung San Suu Kyi aja lu baru dari San Suu Kyi kan kelilingnya sini. Baru balik lagi ke daerah sini. Oke. Udah di follow kok tenang aja. Apa nih? The Triton Forbidden. Gede juga semua kayaknya. Apa kolam ikan? Kolam ikan. Bisa sih cuma. Ini kalau sumur ke dalam bawah gede gitu keren banget sih. Iya sih benar. Tapi di sini sampai gambar sih kayak tuh. Wow. Gede. Berarti gitu. Mungkin dalam. Ya, emang udah dalam nih. Ya. Bagus. Tidak sia-sia. Yo, akhirnya kita sampai di mana nih? Di Fingsberg. Fingsberg, benar. Belvedere Fingsberg. Lumayan ya tadi nanjak jalannya. Iya. Lumayan banget. Tapi tempatnya kelihatannya bagus nggak sih? Bagus, bagus, bagus. Keren guys, unik guys. Banget ada lorong yang isinya lorong. Dari dahan-dahan. Kalau summer bisa keluar ini nggak sih? Bisa daun-daun. Bunga-bunga, daun-daun. Oh, iya, lebih keren lagi ya.
Ayo kita lihat sekitar sini apa yuk guys. Let's go. Di belakang kayaknya udah gak ada apa-apa ya. Coba ya guys. Gak ada apa-apa sih. Mungkin nih kalau nggak corona buka guys, kalian bisa cek sini, keren banget tempatnya. Atas-atasnya itu loh, langit-langitnya lihat nggak sih? Iya. Ada matahari-mataharinya gitu. Yang mau kuliah di Fahosule, itu tempat kuliah kan sih? Tempat kuliah kan Fahosule. Kalian bisa kuliah di sana, ke arah sana Fahosulenya. Nggak tahu sih, kita nggak ke sana kayaknya. Jauh. Kita jalan-jalan aja gini. Winter Pause. Wow, kayak gitu mestinya kan? Wah, asik banget anjir. Iya, weh, kalau mau punya acara bisa sini. Oh, ini ininya. Mageplannya yang di dalam rumah ini. Tuh, Avosis tapi enggak bisa baca. Ada berapa rumah sini? Katanya 14. Rumah Rusia semua gitu. Emang kayaknya dulunya sini, ya, isinya orang Rusia. Orang Rusia. Gitu, terus bikin sekarang koloni di sini. Sudah di, jadi privat ini cruise tuk juga, masing-masing udah ditempatin semua. Dilestarikan. Betul. Dari sisi spesial. Tetep lanjut. Oh iya. Vodka dong. Gorbacov. Oh iya tuh ada buka tuh apa tuh? Hey guys, kita coba guys, apa tuh? Oh, teh. Teh Rusia. Gitu tuh guys. Ada vodkanya ya. Aau tipsi. Kejadian deh. Apa nih? Punis. Gue mau nyoba ini nih. Solyanka, kita lihat tuh ada apa. Oh jim beli mas. Iya. Ke Rusia. Ya, guys. Ke Rusia. Ada biji apa kayaknya. Bro, tahu? Bro? Iya. Nah. Iya, ini aja. Iya. Sus, lucu banget. Ein Haus hier. Ein Haus. Oben ist die Wohnung. Genau, Wohnung und hier ist der Restaurant. Ini jadi kita dikasih roti doang. Iya. Semua ini emang intinya makan roti. Bawahnya tadi dia bilang apa bawahnya? Bawahnya ya ini. Apa sih dia? Kayaknya dia ngomong pakai bahasa. Namanya. YouTube gue gak tau kan dia bilang atas wohnung. Bawah tuh yang gue gak suka. Schmann au? Schmann? Schmann? Ya. Hmm? Gak tau apa itu, iya aja. Oke. Okay. Ah, ya. Oke. Okay. Ini ya. Borsch.
mit Würstchen, Borsch. Ja, schön. Würstchen. 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 Vielleicht auch circa. Okay. Das ist heiß. Ja. Heiß. Ja. Okay. Ah, okay. So, guten Appetit. Danke. Vielen Dank. Wir machen das auch. Vielen Dank. Danke schön. Wow, sieht lecker aus. Enak, enak, enak. Ya, nah. Di sini waktu kita makan itu ada meja sih sebenarnya, mau meja. Hah, mana? Gitu. Oh iya. Bisa berdiri, tapi berdiri. Gak apa-apa kali ya, soalnya kuahan anjir. Daripada gue pegang ini. Gimana di otak gue tadi gak kuah. Iya, gue kayak kaya roti, ya, kayak brocen gitu. Ini terlalu lucunya ini. Soalnya tadi yang kita lihat di depan kita kan kayak pancake-nya itu kan. Iya, iya. Iya, iya. Yang itu apa dong ya? Itu kayaknya yang tadi sol, apa sih yang... Oh, yang tadi gue bilang blinyi. Blinyi, blinyi itu. Blinyi. Yeay. Ini kayaknya dibawa sih bonus gak sih? Atau iya. Enggak? Oh enggak iya, sih, okay. Satu porsi dulu. Memang sehelai anjir. Apa ini? Makanan Rusia guys. Kalian tahu ini apa? Tadi ini... Ini Borska yang pakai Borsch. Gemüse, oh, ini Borsch sama Gemüse. Sama ini Fleisch. Pas apa gitu? Pas Sasyovka. Iya, apalah itu. Ya, yuk, kita cicipin dulu guys, dan apetit. Review makanan. Review ini makanan pasti udah biasa ya. Nih. Atau ini roti Rusia nih? Roti Rusia. Ini masih roti Lidl deh. Smart itu kayaknya ininya nih, Zana kayak gitu sana ya. Zana sih. Coba cobain guys. Enak. Seger sih. Pakai ini seger tak? Pakai smartphone ini juga enak. Rambut seker, empong. Enak sih. Kayaknya harus dicari ini sebenarnya makannya kayak ada rotinya gitu. Roti. Yang ini rasanya lebih ke manis-manis. Oh iya. Kayak apa ya? Mari kita coba. Ini di Indo kayaknya enggak ada makanannya kayak gini enggak sih? Mari kita coba. Mari kita coba. Enak mana? Jujur gue lebih suka yang ini. Lebih asin sih. Sama. Yang ini kayak itu kok. Iya benar kata sih lebih ada manis-manis. Di aduk kali ya. Aduk aja. Mau ya? Pak. Pasti mau. Ayo ke Potsdam, terus ke Russische Colony, ada restorannya. Ini sebenarnya gara-gara COVID jadinya tutup restorannya. Padahal aslinya di sini tuh dia bisa buka kayak makan di gardennya ini loh. Bener-bener. Kita tunjukin deh kesini. Baliknya ini. Saya sini guys. Tuh. Duduk-duduk gitu. Santai, enak banget nih. Apalagi cuacanya bagus. Kita mau makan dulu guys, bye. Main guys, enak guys. Kita mau coba apa lagi nih? Di sini. Kita lihat ada apa lagi guys. Jadi ini apa? Ini kayak ayam. Tadi ayam genau. Ayam pancake. Ayam pancake. Oh jadi ayam pancake. Pancake-nya yeah. Rusia. Pancake Rusia ini guys. Tadi quark sama apa? Sama honey. Yang ini ada half slice dalamnya sama yang bawah kentang. Saya coba dulu lagi guys. Foto, iya, foto dulu juga guys. Bisa aja nih motongnya. Oh gini tak? Gini. Mestinya ada kan apa? Garpu yang ada pisaunya itu biasanya. Oh iya. Iya. Pinggirnya. Tidak, susah banget. Cabik-cabik aja deh. Cabik-cabik. Kita pindah ke meja lagi. Sepertinya sih, kalau begini. Meja nih. Tanggung tapi. Sampai yang gue tarik. Ada. Tadi nggak lihat ada garpu, apa garpu lagi kan pisau. Nyerah. Emang garpu doang sih lagi. Yang aja tadi minta dipotongin. Nah, cobain ya satu dulu nih, satu rasa dulu. Tadi honey pun kuak. Ambil. Thank you. Dalamnya kayak ini kuak. Kuaknya. Gak rasa madunya. Enak deh.
Dessert oke sini. Buat dessert sih bener. Pancake tipis. Ada kejunya. Enak. Ini apa pun. Gue suka yang ini dibanding tadi. Kulitnya kayak martabak telur. Emak bener. Iya kan bener kan kayak martabak mini. Ini martabak telur. Martabak asin. Ya tergantung kamu mau makannya yang disek-disek atau frost bison bener. Yeay. Last. Mau ujung apa enggak? Ini risol. Karena risol kan biasanya ada kentang ya dalamnya. Enak. Kalau yang unik sama sensemen. Kuah itu kayak dessert. Manis. Manisnya cuma dari uniknya doang kan. Kuah kan enggak banyak kan. Ini cocok buat four spice. Sudah makan? Tidur. Enak. Minum guys. Kita ya guys kalau di Jerman fix bawa botol minum sendiri. Hemat air putih. Hemat. Air keran guys. Biar nggak buang-buang sampah. Yuk guys kita lanjut jalan cari tempat menarik berikutnya yang ada di Potsdam.